berangkat jaringan tower. Jaringan tower. Tower apa nih? Yang kau ini apa nih? Telkomsel? Hah? Ini XL. XL. Kalau yang Telkomsel mana? Kalau Indosat mana? Ini XL semua. Apa ini yang diambil? Cuma ini aja. Iya. Berapa kali? Dijualnya biasanya sama siapa? Ada penampungnya. Ada penadanya. Ini dijual, jadi kamu ambil kemudian dibongkar atau kamu gimana? Kamu jual ya? Oh, mesinnya kayak begini. Ini sudah tempat dijual belum ini? Belum. Sudah berapa kali kelihatan seperti ini? Apa kalian sindikat ini gitu? Berapa kali nyuri barang ini? Berapa? Oh, 7 tempat. 7 tempat. Sekarang ini masih kalian kumpulin, iya. Baru mau akan dijual. Ini kalian ini nyurinya di bawah atau di atas toren manjat? Di bawah. Bawah. Center. Rp400.000 ya satu unit komponen ini. Penampungnya siapa itu? Orang IT juga atau gimana? Dilebur. Jadi mungkin. Ada timahnya. Ada emasnya gitu. Ya. Udah pernah dilebur deh. Jadi rekan-rekan, dia ini para pelaku ini ada berapa titik melakukan pencurian piranti-piranti Telkomsel, XL. Kemudian telah mereka kumpulkan, kita dapat informasi dari XL atau Telkomsel, mereka kita gerobak. Seperti itu. Jadi belum sempat barang ini dijual, kita lakukan penangkapan. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Udah rezekinya langsung ketangkap lah ya. Rezekinya lah ya. Baru kali ini ketangkap, Pak. Yang lainnya enggak ketangkap ya? Jadi gini, ya. Dia ada 7 titik nih. Udah dikumpulin, baru mau jual, kita tangkap. Jadi satu tower itu hanya 4. Halo. Tutup itu terbuka ya. Di bawahnya nih. Tidak semua seperti itu bentuknya. Jadi kalau dibuka, kalau itu kan sama. Oh, ini udah terbuka ya. Oke, jangan dicontoh ya. Ini sangat merugikan orang banyak. 6 unit motor ya. Ada 6 unit motor yang langsung hilang. Pelakunya mana? Ada perempuan itu. Ini sempat viral ini. Ya, ini udah lagi dimulai, udah dari tadi. Adik kamu coba kasih sempat. Berapa satu hari itu melakukan kejahatan curi motor? Langsung 66 itu gimana? Cuma satu aja. Satu. Hah? Yang lainnya? Kamu? Hah? Kamu di pasar 9. Terus mana yang satu rumah satu tempat mana? Oh ini. Kamu satu tempat ini. Yang satu tempat 6 motor ini hilang. Oh, kamu? Salah. Sama ini. Siapa? Oh, itu. Iya, berempat ini. Bertiga ini. Bola apa? Ambilnya gimana? Nampak, Pak, suruh ke tengah, Pak. Teras itu memang sudah tahu di dalamnya ada kendaraan bermotor, ada motor, ada kereta. Nampak kereta. Keretanya 6. 6. Terus kau buka garasinya. Siapa? Hah? Sirian itu mana? Oh belum, masih buron lah ya. Oh ya nanti ketangkap juga, kasih tahu Rian lah ya, nyerahin diri ya. Jangan lama-lama bilang sama Rian. Nah, ini terus ini begitu kau masuk, 6-6-nya kau ambil bertiga ini. Tiga langsung diambil. Bawanya kayak mana tiga? Caranya? Gimana? Caranya tiga gimana? Caranya tiga bagaimana? Enam orang, Pak. Oh, pelakunya 6 orang. Masuk 6 jadi orang. Pertama masuk 3 orang, ambil motor 3. Kemudian balik lagi. Balik lagi, Pak.
balik lagi ke rumah yang sama, tempat ya. Kos-kosan. Menang banyak, macam showroom kau ya. Bosnya siapa bosnya? Sirian itu. Kalau bosnya siapa otaknya? Ah. Sari sama Sirian. Saya. Sari itu yang mana ini? Luar mana Sari? Buron. Kasih tahu jangan ngebaso malam-malam gini ya, nanti cari Pak Tata nanti. Ya, cepat menyerahkan diri. Kasih tahu Sari. Kau kenal Sari dari mana? Baru kenal. Bener ya? Ya, cara ngidupin mobilnya, motornya. Motornya gimana? Cara ngidupin motornya gimana? Pakai kunci T. Ini yang tadi bakar dia kabelnya. Kabel. Dibakar kabelnya. Oh ya sudah. Cukup ya. Enggak usah yang dibakar kabelnya, caranya diuncap kau lama-lama. Banyak yang lagi curi motor pula. Dijual kemana tuh Pak? Penadahnya Pak? Yang jelas. Yang jelas dia bagian daripada pelakunya. Jadi satu tempat ini yang sempat viral di berbagai macam media. Berarti kalau media yang tidak menerbitkan, Anda tidak melihat media sosial. Dia bawa kereta, bawa sepeda motor. Ah, kamu bawa sepeda motor? Bawa juga. Gila, bawa juga. Bawa. Terus bawanya bawa kemana? Uang masih muda. Pajak 2, pasar 2, dijual. Berapa? Hah? 3 juta. Oh, 3 juta. 3 juta istilahnya. 3.000 3 juta. Bit. Bit warna pink dijual harganya 3 juta. Padahal kalau ditampung sama Ferry lebih dari itu. Karena yang main di pasar di warna pink. Di pasar 9 juga ini, Pak. Hah? Di pasar 9 juga itu, Pak. Pasar 9. Pasang sembilan, batang kue, batang kue situ. Beli pakaian, beli pakaian. Motifnya berarti ekonomi ya. Baik, rekan-rekan, cukup ya.